que etiqueta ni azahidros. Si que etiqueta ni azahidros. Azahidros tu bukan rujukan yang betul. Kalau dia betul, tauliah ni dah lama dah didapat. Siapa yang tidak kenal dengan penceramah bebas Ustaz Azhar Idrus? Setiap kali memberikan ceramah di surau atau masjid, pasti lokasi itu akan dibanjiri dengan jemaah yang ingin mendapatkan ilmu dari beliau. Bagaimanapun, baru-baru ini kecoh di media sosial apabila terdapat seorang individu mempertikaikan sikap pengguna laman sosial yang gemar bertanya mengenai isu agama kepada Ustaz Azhar Idrus. Walaupun tidak diketahui punca sebenar lelaki itu mengeluarkan kenyataan berbau sindiran, namun perkongsian video tersebut seolah-olah memperlekehkan kredibiliti penceramah terbabit. Susulan dari itu, seorang lelaki tampil mempertahankan Ustaz Azhar Idrus sekaligus mengundang pelbagai reaksi daripada warga mayang. Siapa yang fitnah Ustaz Azhar ni? Sampai ramai orang salah faham. Jom kita tengok video Ustaz Azhar ni sampai ramai. Setiap apa yang berlaku, mesti nak tanya hukum hakam, mesti nak cari Azhar Idrus. Azhar Idrus, Azhar Idrus. Dia Ustaz PAS. Dia Ustaz politik. Dia banyak terpengaruh dengan pahaman politik. Jadi dalam isu-isu semasa, cari ustaz-ustaz yang belajar hadis, yang menguasai fiqh, yang menguasai tafsir Al-Quran. Cari mufti, cari mufti, cari mufti. Kalau tak berkenan dengan Dr. Mazhar yang kat Perlis tu, cari mufti negeri masing-masing. Kenapa dekat TikTok ni sikit-sikit tanya Azhar Idrus? Sikit-sikit tanya Azhar Idrus. Azhar Idrus tu bukan rujukan yang betul. Kalau dia betul, tauliah dia dah lama dah didapat. Jadi kena faham, kita bukan nak sangkal dia punya ilmu, tapi janganlah taksub dengan Azhar Idrus. Asal TikTok isu semasa, komen tanya Azhar Idrus. Faham tak? Azhar ni pakar dalam ilmu fiqh. Tak mungkin dia akan mengeluarkan kenyataan yang salah. Simple ya bang. Tak tahu, tanya. Ataupun tak tahu, diam-diam. Jangan cakap. Kadang-kadang kita cakap benda yang salah ni menunjukkan diri kita yang bodoh. Abang tak tahu kan dia siapa kan? Ni abang dengar, saya tunjukkan dia siapa. Ustaz Azhar tu, usul fiqh tu. Tu sebabnya semua soalan dia boleh jawab. Sebab dia pakar usul fiqh. Cuma tak ada PhD je. Baru ni ada mufti-mufti tanya. Betul ke Ustaz Azhar? Dia kata betul ke Ustaz Azhar jawab? Betul belaka. Saya cek. Tak ada orang salah, memang tak talent lah. Dia kata mazhab Syafi'i betul. Dan kitab mazhab Syafi'i tu ada. Maknanya bukan barang-barang lah. I have met Ustaz Azhar Idrus and alhamdulillah according to me, he is a knowledgeable person. Jarang juga kita nak jumpa orang boleh mengajar soal jawab tu boleh jawab belakang dengan keedah Tok Pekoh. Ada orang jawab tapi tak tepat. Dia ni kira masuk dalam kategori Tok Pekoh kita di Malaysia ni, Ustaz Azhar ni. Abang kakak semua, Syekh kata beruntung kamu sebab kamu didatangi seorang ulama, Ustaz Azhar. Ustaz Hok Kemah Keming ni. Ya, dah lah handsome alim pula tu. Tuan-tuan semua, Syekh Ali Sobri kata, aku datang menumpang keberkatan Syekh Al-Azhar. Dia kata, Masya Allah. Bang, kau dah dengar kan? Aku ni bukan terlalu pandai sangat dengan agama. Tak, tapi ingat, nak cakap tu berfikir. Dan jangan campurkan agama dengan politik. Politik kau boleh main-main. Ini agama, jangan buat main-main. Tu yang pesan kau. Rak lu, apa? Olah-olah. Peace, one love. Assalamualaikum. Siapa yang berkongsi benda yang baik, dia dikira sama melakukan kebaikan. Dan dia sudah menunaikan perintah Allah. Walaupun melalui media sosial atau perbanyakkan syekh yang baik-baik. Sebab Allah kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, salinglah kamu bertolongan atau tolong-menolong dalam perkara baik dan perkara baik.